Kita kan ke sini. Aduh. Blok lagi, blok lagi. Ini anak saya. Ini anak angkat ketemu gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Ilan. Dan alhamdulillah akhirnya kita upload video lagi nih. Istri sekarang udah mendingan, udah bisa jalan juga. Ada perkembangan. Biasanya itu sehari berapa kali ya muntah-muntah, tapi sekarang alhamdulillah kemarin udah pulih, udah bisa jalan lagi nih. Ini kita masih pagi, mau keluar kira-kira mau kemana? Kita mau ke Haram, mau ke Haram. Ketemu keluarga. Alhamdulillah ada keluarga datang lagi. Iya, ada keluarga Masya datang Allah. Dari Serang, guys. Alhamdulillah ini udah bisa menikmati udara pagi kota Mekah. Tadinya mau ya Allah. Wah. Sekarang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selanjutnya dari sekarang ke depan itu sehat terus ya. Tapi udah 2 harian sih ya. Iya, 2 hari. Dan gak muntah, mantap. Kemarin hanya 1 kali muntahnya, alhamdulillah. Iya. Itu karena. Berarti perubahan yang signifikan nih. Karena salah makan. Harusnya makan nasi dulu, ini makan apa? Buah dulu. Makan buah dulu kemarin. Iya. Ini di depan rumah ya, iya. Apartemen kita, tempat tinggal kita masih tetap di sini. Kita akan jalan menuju ke hotel, tempat penginapan keluarga kita di sana ya. Iya. Yuk kita langsung jalan aja. Naik mobil dong, nggak iya. Mungkin jalan. Iya, capek. Jauh dong. Yuk kita naik mobil. Karena kita di Mekah ini belum punya mobil. Doakan ya mudah-mudahan punya mobil pribadi di sini biar kemana-mana itu enak ya. Tutorial. Apa? Naik taksi. Tutorial naik taksi? Iya. Udah bisa nawar nih sekarang istri. Ayo. Assalamualaikum. Haram. Asyara. Komastes Asyara. Ayo Asyara. Asyara, nagas gitu udah tuh. Istri udah pinter guys, nawar taksi. Ke Haram itu hanya 10 real. Kalau sendirian sih biasanya 5 real, kalau sendiri. Indonesia. Internet. Pakistan? Pakistan. Ini Bondo, Bondo. Pakistan. Bondo? Bondo. Oh, Bondo. Bye, bye. Bye, Pakistan. Pakistan. Bye. Oke, ada tiket, bye. Tiga, alhamdulillah. Oke, kita akan maju ke perjalanan dulu, nanti sambung lagi depan perhotelan. SMB Second Brand Samasi. Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di sekitaran Masjidil Haram ini bersama Bumil. Masya Allah, kita sekarang sedang berada di dekat WC nomor berapa ini? WC nomor 1 di Tower Safa Hotel. Untuk teman-teman siapa nih yang rindu dengan suasana di sekitaran tempat ini, biasanya ini dijadikan untuk jalan para jamaah dari Masjidil Haram menuju ke hotel. Adapun dari hotel menuju ke Masjidil Haram di kawasan Ajian Musofi. Bumil bawa bekal apa, minyak telon ya? Oh, minyak telon ini, Mbak, guys. Iya. Ini kerudungnya gimana ini, Bumil, guys? Benerin dulu kerudungnya. Kemarin waktu ada keluarga dari mana? Dari Malingping. Kalau dari Malingping itu. Ya, Bumil lagi tepar-teparnya tuh. Woy, bahkan itu. Dirawat juga ya. Iya, guys. Dirawat di rumah sakit sampai di infus. Jadi Bumil nggak bisa nemuin keluarga yang dari Malingping. Itu teh aku lagi masa-masanya pala dugem banget. Pala dugem ya? Iya, kayak puyeng semuanya banget. Puyeng, semuanya miring. Iya. Orang-orang yang jalan aja terlihat miring. Iya, katanya. Jadi nggak bisa beneran itu mah. Dan ini mah alhamdulillah 2 harian ini agak ya. Baikan guys. Agak baikan ya. Agak cerah lah gitu. Dan kira-kira seperti apa nih
reaksi Bumil ketika ketika ketemu dengan keluarga di Kota Suci Mekah. Ini yang datang Teteh ya? Iya. Teteh, Om. Kalau yang nonton video kita pas beli mahar. Iya, oh iya. Nah, itu orangnya, pasti guys. Pasti tahu kalau nonton video kita yang beli mahar pernikahan itu kan. Sama ada kembaran babe ini, Yang. Pada kembaran babe ya? Iya, coba deh. Om ya. Iya, ada Oke, Om. Oke, kita langsung jalan aja, guys. Hotelnya di sini di Elap Al Masair. Nah, ini hotelnya kita jam dulu. Bumil jangan cepet-cepet jalannya, pelan-pelan aja yang penting sampai, oke? Okay? Wah, ada es krim, guys. Ada, mau nggak es krim? Enggak, nanti aja. Kenapa? Masih boleh pagi. Boleh nggak yang hamil itu makan es krim? Boleh. Boleh. Asalkan jangan banyak-banyak. Asalkan jangan banyak-banyak ya. Kalau dua cukup. Jangan lebih dari dua berarti? Iya. Besoknya lagi baru boleh. Besoknya lagi baru boleh. Sekarang jamaah udah mulai mengurang nih, karena bentar lagi bulan haji. Waalaikumsalam. Bentar lagi bulan haji. Jadi jamaah yang Sawal ini udah mulai pada pulang. Mengurang ya, Adi. Iya. Pada pulang. Ini tinggal sebulan lagi. Iya. Pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan Bumil sehat, apalagi kalau bisa sampai hajian, masya Allah, tabarakallah ya. Makasih doa-doanya juga, ini kayaknya doa-doa berkat, doa-doa dari para penonton, para ya. Para penonton yang selalu mendoakan Bumil sehat, Bumil sehat. Iya, alhamdulillah. Ini dipaksakan tuh kemarin-kemarin, walaupun sudah dipaksakan memang lagi loyo. Sudah dilawan ya. Makan muntah, lanjut makan lagi. Tapi ya, qadarullahnya kayak gitu kali ya. Iya, bawaan. Iya. Orok. Alhamdulillah. Orok sih. Masya Allah, sekarang di sini luas ya, dibuka. Ini kemarin kan ditutup nih. Sekarang dibuka. Buat hajian kayaknya. Iya, buat hajian. Dan jalan yang di atas ini udah dipergunakan nih. Iya. Nah, ini sepertinya ada jamaah Indonesia yang masih ada nih di Kota Suci Mekah. Yang masih umroh ya. Yang masih ada di Kota Suci Mekah, mau pada umroh nih pagi-pagi. Atau mungkin mau tahu pada nih. Masya Allah, semoga lancar ya perjalanan ibadah umrohnya. Tuh, kalau mau air minum gratis di sana tuh. Tuh, lihat. Masya Allah, orang berlomba-lomba berbuat kebaikan di Kota Suci Mekah ini ya. Oke guys, alhamdulillah sekarang saya bersama Bumil sudah berada di depan hotelnya ya. Kita langsung masuk aja. Tapi sebelum masuk, kita perlihatkan dulu suasananya di depan hotel. Ini banyak jamaah Indonesia juga di sini. Nama hotelnya Elap Al Masair, di dekat Hotel Rayana. Rayana ya, Rayana, kemudian Masjid Makarim. Untuk teman-teman, siapa yang pernah menginap di hotel ini, silakan komen. Bumil mana ini, udah masuk lagi? Oh ini Bumil, aduh terlihat senang mau ketemu keluarga ya, alhamdulillah. Pelan-pelan Bumil. Ya. Guys, karena ini nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jurus dulu. Widih, langsung bisa kebuka. Ngebuka sendiri. Nomor kamar berapa katanya? Di lantai 1. Lantai 1. 107. Oke guys, kita naik dulu ke atas menuju ke lantai 1. Sekarang kita sudah berada di lantai 1. Ini nih. Ini kamarnya nih. Ini exit. Ini. Iya, ini kan. Gak kelihatan jauh dulu. Nah itu, coba ketemu. Orang kaca matanya itu. Seperti apa reaksi Bumil? Ada ini guys. Teteh. Assalamualaikum. Ini 07 kan? Iya, 107. Nanti deh, takut lupa. Lihat dulu, iya, takut salah kamar. 107. Ketuk aja deh. Ini Bumil lagi ngetuk pintu guys. Assalamualaikum. Tuh, ada tuh. Wah, belum pakai kerudung. Pada ada lagi pakai baju. Oh iya, assalamualaikum. Semangat banget tuh. Ada yang mau pakai baju. Ih, jangan ntar. Iya ntar, kamu ntar di situ kameramen. Kita mau ke lantai 6 dulu mengambil susu. Susu. Ini udah ketemu sama neneknya juga. Ada 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan dari semenjak kita kesini dong. Iya. Terpisah dari ayang. Terpisah sama ayang bebnya. Waduh. Iya. Jauh banget dari lantai 1 ke lantai 16 ya. Om Ji di bawah. Lagi wudud. Nih.
Kita mau ke lantai atas dulu. Sekarang kita sudah berada dalam kamar sambil mau ngambil titipan dari Indonesia. Nih. Kita unboxing dulu. Coba. Ini ada coba. Ada ini tuh. Ada lampion di sini. Iya, pada silau ya. Pada silau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya. Bo, isinya. Kado spesialis buat calon dede. Calon dede kata itu apa tuh? Wah, ini guys, susu. Susu. Istrain. Salasa. Wede. Tuh. Itu dia pakai langsung bahasa Arab. Baru berapa ini hari besok, Arab? Ini mah besok jadi ahli terjemah bahasa Arab ini mah. Iya, di sini ngomongnya nanti. Iya itu. Tunjukkan jalan yang lurus. Ini si Hotel Mustaqim itu. Tuh, Eneng. Sekarang mah sumringah loh. Terlihat ya. Segar. Kemarin mah ya Allah, muyung terus dalam kamar. Dia bahagia ketemu sama. Iyalah. Oh. Muntahnya sehari kayak Teneng itu. Masya Allah. Teneng maaf sampai. Jadi yang dititip di koper tadi apa? Susu. Susu ya untuk Bomil. Karena kemarin manggis mah udah, guys. Iya. Dan busuk juga. Dan alhamdulillah memang susu yang ini tuh cocok. Iya. Ini bukan endorse guys ya. Iya, kalau mau endorse mah enggak apa-apa. Ini bapak angkat. Iya, ini papa angkat papa aku. Papa angkat, guys. Iya, udah mau punya cucu insyaallah. Iya, cucu insya nih, cucu Allah. Lahir, cucu Uti. Ini badan sehat. Insyaallah. Tadi kamu enggak bisa bangun. Kita kan ke sini. Aduh. Aduh, masyaallah. Blok lagi, blok lagi. Ini anak saya. Ini anak angkat ketemu gede. Oke guys, alhamdulillah ini udah ketemu sama bunda aku. Ini ada para jamaah juga. Ibu, salam kenal ya. Semua alhamdulillah kita ketemu. Nih luar biasa ini ketemu, kangen bener-bener kangen. Ketemu Bumil, masya Allah tambah. Waktu ke sini kan belum jadi Bumil ya. Belum. Waktu kita di Cilegon. Berarti ini made in Mekah. Iya. Asli Mekah ini. Made in Mekah berarti. Buatan. Nanti, kira-kira pengennya siapa cowok? Pengennya main ini Uti. Apa aja lah ya, iya, yang penting mah sehat sih ya. Apalagi yang pertama, anak pertama ya kan. Apa iya. Aja yang penting apa mah sehat. Yang penting sehat, selamat. Terus selamat. Iya, itu rezeki dari Allah semuanya, iya. Harus bersyukuri ya gitu. Amin. Tanyain nih. Apa? Nama. Kalau misalnya spill ya. Kalau misalnya ini cowok gitu ya. Belum. Namanya siapa? Belum ke saat ibu, ini. Bunda kasih tahu ya. Ya nanti bunda. Atau bunda, ibunda rekomendasikan ya. Boleh. Muhammad nanti. Jabal Nur. Kalau perempuan. Kalau perempuan. Siti Jabal Sur. Ini sekarang ada Jabal Sur loh deket. Iya. Iya. Iya, tapi, iya betul. Iya ya tapi premennya sing umane. Arane teser bok cuy. Jadi iya. Kalau laki-laki Muhammad Jabal Nur. Kalau perempuan mah atuh Mekka Medina. Oh. Mekka. Masyaallah. Oke, nanti kita bisa diskusi nama nih kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Deket ya, alhamdulillah gitu. Iya deket. Mau tinggal lurus. Betah ya di sini ya. Betah. Cuma di sini tuh ya nyari ini. Makanan. Nyari makanan Indonesia. Itu yang dikangenin ya. Second brand sama sih. Apalagi pas puasa ini suka hunting gorengan segala macam ya. Iya, pas puasa. Saya, aduh itu kasihan banget ya itu gitu ya. Puasa, tapi belum seneng ketahuan ya. Itu. Iya, seneng. Belum ketahuan kalau hamil itu. Akhirnya sampai ketahuan kalian tuh udah wah mau di akhir kok ini lemes gitu. Neng Ayu nanti kalau misalnya nikah hamil, Ayu mau mabok. Berarti tapi waktu itu maboknya pengen di Indonesia kan, maksudnya biar bisa manja-manja gitu ke suami. Lihat gak?
Nah, ini yang pasti banyak istri. Ini yang malah dipangku sama istri. Oh, ini bayi sehat. Oh iya, bayi sehat itu. Ini Pak Oga guys, ini Masya Allah nih. Cuk, please. Iya. Luar biasa memang ini ya. Itulah pertemuan kita. Kita mau ngobrol-ngobrol, ketemu kangen dulu nih ya. Oke, nanti. Udah lama banget ya. Iya, lama banget. Sebenarnya enggak lama-lama banget, cuma memang kerasanya lama banget. Karena itulah, rindu itu semakin sedikit semakin besar, jadi terasa lama. Malu. Oke guys, alhamdulillah. Ini kan penonton pada kangen, woy, Dayuni sekarang mah diem aja sekarang. Dayunya lagi trimester awal ya, masuk trimester awal. Hati-hati, jaga kesehatan kalau trimester awal itu masih rentan biasanya. Tapi kalau misalnya mamahnya makan banyak gitu ya, makanya tuh yang harus yang sehat-sehat, yang baik-baik, ketika ada zam-zam gitu kan. Ini makannya baru sehat. Bagus sekarang. Kemarin malah lagi. Biasalah itu memang. Sekarang alhamdulillah lagi bagus, buah-buahan udah bagus, susu juga udah bagus. Udah masuk gitu. Udah masuk. Alhamdulillah. Oke guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu di belakang kamera. Terima kasih udah nonton, mohon maaf jika ada salah kata nih. Namanya juga baru aktif lagi. Udah ada uhunya lagi. Ya bareng-bareng dong passwordnya, bareng-bareng. Oh iya, passwordnya gimana sih? Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.